Ketahui manfaat dan bahaya durian bagi kesehatan. Manfaat dan bahaya durian bagi kesehatan pohon durian tumbuh secara liar di hutan-hutan Asia seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Dan ada juga yang tumbuh karena dibudidaya. Ini adalah yang terbanyak. Pohon durian akan berbuah ketika umur tanamnya sudah 4 tahun. Pohon durian akan tumbuh terus hingga mencapai ketinggian 50 meter. Jadi, tanaman ini akan bertahan selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Lantas, apa saja manfaat durian bagi kesehatan dan apa saja bahayanya? Sebagaimana yang dilansir dari petrang.blogspot.com ada beberapa manfaat dari buah durian serta bahayanya. Berikut ulasannya. Manfaat buah durian bagi kesehatan tubuh. 1. Durian bisa menjadi buah yang bagus untuk pencernaan sehingga buah ini bisa mengatasi sembelit yang dirasakan seseorang. Kandungan serat yang tinggi dalam daging buah durian menjadi alasan buah ini penting dimakan oleh yang menderita masalah pencernaan. 2. Mengatasi penyakit anemia. Kandungan asam folat dan vitamin B9 dalam buah durian menjadikan buah berdaging bau enak ini bagus untuk menjadi produser sel darah merah, sehingga kekurangan darah bisa diatasi. 3. Bagus untuk kesehatan kulit. Kandungan vitamin C dalam buah durian menjadikan buah berkulit duri ini bagus dalam mencegah terjadinya penuaan dan kerutan pada kulit. Vitamin dalam durian berperan sebagai antioksidan yang bagus menjaga kerusakan sel kulit. 4. Durian bermanfaat untuk tulang dan persendian. Kandungan potasium dan kalsium dalam durian sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang, termasuk kesehatan persendian seperti lutut, ruas jari dol. 5. Manfaat durian untuk mengatur kestabilan darah Buah durian bisa mengstabilkan darah. Ini dikarenakan dalam buah ini mengandung mangan. Kendati demikian. Tetap tipka bagus kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. 6. Kandungan tembaga dalam buah durian bagus dalam menjaga kesehatan tiroid. 7. Karena banyak kandungan vitamin B1. Maka buah durian bermanfaat juga untuk menjaga nafsu makan 8. Kandungan senyawa iboflavin atau vitamin dalam durian membuat buah enak ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya migren. 9. Buah durian juga bermanfaat untuk meredakan stres dan mengatasi depresi. Ini tidak lain karena dalam buah durian mengandung vitamin B6 atau piridoksin 10. Porfor dalam durian sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Bahaya mengkonsumsi buah durian setelah kita membahas manfaat durian bagi kesehatan. Kini kita lirik apa saja bahaya buah durian bagi kesehatan. Mungkin kita sering mendengar bahwa buah durian memiliki bahaya kesehatan, terutama dikaitkan dengan ibu hamil. Karena adanya efek panas pada durian yang bisa berakibat keguguran pada janin, padahal ini belum ada bukti yang clear secara medis, selain berbahaya bagi kesehatan janin yang dikandungnya. Ada sejumlah bahaya lain buah durian bila dikonsumsi oleh siapa saja, yaitu 1. Buah durian bisa meningkatkan gula darah bahkan hingga diabetes. Kalau dikonsumsikan dalam jumlah banyak dan terlalu sering maka kandungan glukosa yang tinggi dalam durian akan menjadi penyebab diabetes. 2. Selain itu, Durian juga berbahaya bagi pencernaan kalau dikonsumsi berbarengan dengan alkohol. Selain itu, kandungan alkohol dan kolesterol dalam durian bisa membahayakan kesehatan.